Pisa Cafe Mahakam Jakarta kembali mengadakan acara nonton bareng dan diskusi film. Baikkan dan kejahatan yang jahatam itu apabila sangat mahal harganya sangat tepat. Dan itu kutipan dari Ivan Karamazov dari bab kelima roman itu. Menurut saya salah satu paling adalah bahwa kita ada sesuatu yang menjadi di atas panggung, tapi pada saat yang sama. Kali ini memutar film The Karamazovs pada Jumat, 15 Januari 2016, bersama narasumber Natalia Laskowska dan Ihsan Ali Fauzi. Ada beberapa saat di mana kita nggak yakin apa para aktor masih main atau apakah ini pembicaraan mereka yang pribadi. Pencarian Dostoyevsky sendiri dalam semua karyanya, apalagi Karamazov bersaudara. Terus, tapi nanti kalau ada yang salah saya minta dikoreksi. Bagi Kuczynski, metafisik barat, metafisika barat dan kejahatan, dan menurut dia ontologisasi radikal itu yang muncul di barat, dia radikal, yang membawa deontologisasi radikal. Dan akibatnya timur itu ya gagal kan karya Dostoyevsky. Kita ada dalam film kita lihat permainan kecil ada boneka. Dilakukan oleh Natalia secara baik karena tidak merefer pada karyanya Dostoyevsky langsung, tapi script baik oleh cendekiawan zaman itu ya, bahkan jadi panutan untuk selesai. Film Ceko produksi 2008 arahan Petrelenta ini memenangkan penghargaan International Federation of Film Critics (FIPRESCI) dalam Carlo Vivari International Film Festival 2008. Karamazov juga menjadi film yang diajukan oleh Republik Ceko untuk nominasi film asing terbaik dalam Academy Award 2009. Itu bagi saya ada yang jelas. Mana yang baik, mana yang jahat, yang kita. Film ini sudah bersama Mazur, tapi karena saya masih gugup setiap perhadapan yang saya lakukan sekarang terbalik. Sekarang siap, tapi kalau anda membandingkan ada beberapa ini tidak pernah keluar dari macam-macam yang membandingkan Rusia, Polandia. Saya kan sesuatu yang melepaskan saya dari identitas yang pertama, yaitu identitas Polandia, identitas Katolik, orang Warsawa, ibu kota, dan sesuatu yang membolehkan saya nambah lagi bahasa, pertanyaan-pertanyaan soal Tuhan atau bukan Tuhan. Jakarta.